Para pemuji pertama rekan dari Universitas Papua di silakan. Romario Mirlau. Mirlau ini dari mana ya? Dari UBD. UBD ini kan besar. Iya, dari Lakor. Oh, Lakor. Yeah. Anda sudah pernah ke sana? Waktu sudah ke Lakor, masih kecil. Oh, masih kecil. Iya. Sampai sekarang ini belum pernah ke sana. Orang tua di sini atau di Lakor? Bapak di sini, mama saya di Jakarta. Ya, jadi judul Anda coba Anda baca. Pengaruh interval training terhadap kemampuan genetik atlet Muay Thai oleh Fatim Rahmat. Ya, atlet Muay Thai. Kursinya di Ambon, di kampus atau di? Di klub di sekolah sepanjang tadi kan. Oh, biasanya tempat aktivitas di lapangan ini kan, kira-kira dalam satu klub itu kira-kira ada jumlah laki-laki berapa, perempuan atau bagaimana? Ada tergantung klub itu, ada terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kan di khusus di Muay Thai ini kan ada beberapa kategori dari usia 6 sampai 12 tahun, terus 12 sampai 15. Dan itu juga ada kalau untuk usia anak-anak itu prapemula, kalau untuk usia 6, 12 sampai 15 itu pemula, 15 sampai 17 itu kadet, dan sampai pada senior itu. Anda memang ahli Muay Thai? Anda sudah pernah mengikuti? Pernah. Dalam kejuaraan? Ya. Jadi setelah saya membaca tulisan Anda ya, baik Anda punya hasil penelitian, saya berpikir kan judul Anda ini kan menyangkut pengaruh interval training ya terhadap kemampuan tendangan kan? Dalam pembahasan di sini kan latihan interval. Saya lihat kenapa Anda tidak pakai buku, namanya buku pembimbing Anda sendiri? Tidak ada, saya tidak lihat di sini. Cuma hanya Anda pakai bukunya apa? Dan seharusnya kan ada teori-teori kan, ada yang berbeda di dalam masing-masing buku itu. Selama Anda memberikan latihan kan, tes dulu kan, sesuai dengan hasil yang saya lihat Anda punya pembahasannya yang memang cukup bagus. Cuma pada bab 3 itu, pada pengolahan itu, yang seharusnya enggak boleh kasih masuk nama di taruh mungkin nama di lampirannya. Karena di sini sampainya 28 ya. Dari klasifikasi umur yang berbeda-beda kan? Ataukah semua sama umur yang ada anak? Sama yang ini umur, kita ambil senior putri. Iya, iya, maksudnya umur berapa nih? Kalau ke senior putri itu dari usia 21 sampai 24. Jadi hanya 20 jumlahnya yang ada pada penelitian ini ya. Sebelum Anda memberikan latihan, dites dulu ataukah langsung Anda memberikan latihan? Coba Anda ceritakan prosesnya. Jadi sebelum Anda memberikan latihan itu, ini kan tendangan middle kick, artinya tendangan tengah itu. Jadi sebelum melakukan penelitian itu, sampel saya suruh berdiri di depan sasaran. Kemudian karena dari masing-masing sampel mempunyai tungkai berbeda-beda, jadi setelah itu kemudian saya memberikan apa-apa ya, terus kemudian sampel menendang selama 1 menit.
diambil dalam sampel satunya di berapa banyaknya satu kali sampel iya iya maksudnya dihitung ya, berapa banyaknya tendangan yang dilakukan selama satu menit ya. Kira-kira dari sampel ini yang paling terbanyak kira-kira berapa kalau kan pasti semua tidak sama kan? Di sini paling banyak itu Julia Tomasoy 94 81 ini tendangan ini ya. Jadi selama setelah hasil umpamanya break kemudian Anda menyusun program kan? Yang dipaparkan di sini ya. Kira-kira di dalam proses pemberian latihan interval ini kira-kira di sini kalau saya lihat ada 50 kemudian dia naik 75 kenapa sampai harus dinaikkan jadi intensitas kan saya lihat tadi teorinya pompa itu oh pompa iya. Jadi latihan kenapa 50-75% ini jadi saya penelitian itu 14 hari 2 minggu jadi setiap 1 minggu itu apa sampel punya peningkatan jadi dari masing-masing dari indikatornya kan ada 6 item yang dites itu pertama ada squat, deltas, keras, up, tak jam dan up. Jadi sebelum mulai program latihan masing-masing item dites. Jadi untuk minggu pertama dan minggu kedua itu penting. Minggu pertama dan minggu kemis. Minggu pertama dan kemudian